Dari tahun berapa Pak dibangun Pak? 2006 lah. Sampai 2016 akhir dah hampir. Selesai dibangun 2006 Pak lah. Sampai sekarang. Jadi kelihatannya kan bangun kan belum ada hasilnya, belum ada kelihatan untuk dioperasikan. Padahal harapan masyarakat kan kalau itu sudah beroperasi kan sebagian masyarakat desa kami kan awal ikut bekerja di situ sebagai buruhnya. Namun kelihatannya kayak ini kapan ujar masyarakat kita umpat bekerja di situ. Nah, itu tergantung pemerintah daerah kayak apa solusinya untuk kelanjutannya sekira bangunan itu bisa beroperasi selesai manfaat. Kendalanya apa lah kira-kira apa itu Pak? Kendalanya kan kelihatan ini masalah fasilitas hubungan darat, terutama jembatan, jalanan. Aksesnya Pak lah. Itu kelihatannya. Jadi kalau fasilitas bangunan yang di lokasinya kelihatannya sudah 100% kan ada sudah berdiri. Nah, seperti tempat pelelangannya, perkantorannya, apa gudang esnya sudah ada juga kelihatannya sudah. Cuma tinggal menambah fasilitas yang lain aja lagi kalau memang ada yang diperlukan. Selama 10 tahun bangunannya rusak kan itu Pak akhirnya? Waktu angin puting beliung kan terbang namanya apa hatapnya. Kemudian bagian pemerintah daerah melaksanakan bang perehapan atas hatap. Nah, itu apa istilahnya kan barang yang terbang itu hampir kada jadi arti apa-apa itu.